Pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumedang memasang closed circuit television atau CCTV yang dilengkapi pengeras suara di beberapa lokasi pusat keramaian. Tujuannya yakni untuk mempermudah dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan serta mencegah aksi kriminalitas di beberapa lokasi pusat keramaian. Diskominfo Kabupaten Sumedang memasang alat closed circuit television atau CCTV dilengkapi pengeras suara di 5 lokasi yang menjadi pusat keramaian. Dengan adanya CCTV, maka para pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Sumedang saat ini akan mudah terdeteksi dan tidak bisa mengelak dari penindakan petugas. CCTV ini, karena ada panel kontrolnya langsung di Diskominfo Sanditik, kita bisa melihat langsung, dan itu bisa diarahkan kayak memobilan lah, diputar-putar dari sana, melihat sudut pandang mana. Nanti di sana ada speaker juga. Ini akan kelihatan, banyak yang berkumpul dia pakai masker, tolong pakai masker. Atau yang kebobogohan, suara. Jadi dari sana. Nah, jadi nanti kita, dengan cara ini, kita bisa mencegah, bisa memonitor penerapan protokol kesehatan yang nggak pakai masker, yang nggak jaga jarak, itu yang banyak kerumunan. Kami pantau dari CCTV dan kami lakukan follow up-nya oleh Satpol PP atau oleh gugus tugas. Dengan pemasangan CCTV, Doni berharap masyarakat terus mendisiplinkan diri dalam hal kesehatan di masa pandemi COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.